Rekan Ibnu Hazrah Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah SWT akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa golongan yang bercahaya wajah mereka, cahayanya yang bergemerlapan. Mereka berada di atas mimbar-mimbar daripada mutiara. Orang ramai akan mencemburui mereka, sedangkan mereka itu bukanlah para nabi dan bukanlah juga para syuhada. Maka seorang badui berkata, "Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat-sifat mulia mereka supaya dapat kami mengenali mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Mereka adalah orang-orang yang berlainan kaum dan berlainan tempat. Mereka berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Mereka berkumpul mengingati Allah dan menyebut namanya." Hadis ini riwayat Tabrani. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa di dalam syurga terdapat tiang-tiang daripada yakut, dan di atas tiang-tiang itu terdapat kamar-kamar daripada zamrud. Pintu-pintu kamar itu terbuka di setiap penjuru. Kamar-kamar itu bersinar seperti bintang bercahaya. Kamar-kamar itu adalah untuk orang-orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah SWT. Orang-orang yang berkumpul di sesuatu tempat kerana Allah SWT. Dan orang-orang yang bertemu antara satu sama lain juga kerana Allah SWT. Dewasa ini terdapat berbagai-bagai tuduhan dan sindiran yang dilemparkan ke atas mereka yang menghadiri majlis-majlis zikir. Pada hari ini mereka boleh mengejek sebanyak-banyak mana yang mereka suka. Kelak pada hari kiamat, apabila mata menyaksikan kebenaran, barulah akan diketahui betapa beruntungnya orang-orang yang berzikir itu. Yaitu apabila mereka berada di atas mimbar-mimbar mutiara dan di dalam kamar-kamar tersebut. Betapa ruginya orang yang telah membuat tuduhan dan sindiran terhadap mereka. Subuh pun pada hari ini majlis-majlis zikrullah dilempari berbagai-bagai maki hamun daripada setiap penjuru. Namun betapa mulianya majlis-majlis zikir di sisi Allah SWT telah jelas diketahui melalui hadis-hadis yang menerangkan kelebihan-kelebihan majlis tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa rumah-rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah akan bercahaya pada pandangan penghuni-penghuni langit, seperti bercahayanya bintang-bintang di langit pada pandangan penghuni bumi. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa ketenangan, yakni nikmat yang khas, diturunkan kepada para peserta majlis zikrullah. Mereka dikerumuni oleh para malaikat. Rahman Allah SWT menyelubungi mereka, dan Allah SWT menyebut-nyebut mereka di arasy. Seorang sahabat bernama Abu Razin radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Maukah aku beritahu kamu suatu perkara yang boleh menguatkan agama kamu? Kamu akan memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Perkara itu ialah majlis-majlis zikir. Hendaklah kamu sentiasa menghadiri majlis-majlis zikir. Dan apabila kamu bersendirian, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyak yang mungkin." Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Jika di sesebuah rumah terdapat orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka rumah itu akan bercahaya kepada pandangan penghuni-penghuni di langit, seperti bintang-bintang yang bercahaya pada pandangan penduduk di bumi. Rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah akan bercahaya seperti bintang-bintang. Orang-orang yang dikurniakan oleh Allah SWT dengan mata yang dapat melihat cahaya amalan soleh pasti akan dapat melihat cahaya zikir tersebut."
ramai sama Allah SWT yang dapat melihat nur para Allah dan nur tempat-tempat kediaman mereka. Hadrat Fudail bin Iyad rahmatullah alaih ialah seorang yang umi, yakni yang tidak tahu membaca dan menulis. Tetapi beliau dapat membezakan antara ayat-ayat suci Al-Quran, hadis kursi, hadis nabawi dan hadis palsu. Beliau berkata, apabila sesuatu perkataan diucapkan oleh seseorang, maka dengan cahaya perkataan itu dapat diketahui asal-usul perkataan itu. Cahaya kalam Allah adalah berbeza daripada sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ucapan-ucapan yang lain tidak mempunyai kedua-dua cahaya itu. Kelebihan demi kelebihan majlis-majlis zikir telah pun diterangkan dalam beberapa hadis dengan berbagai-bagai cara. Dalam sebuah hadis ada diterangkan bahawa ribat yang paling afdal ialah solat dan majlis-majlis zikir. Ribat ialah menjaga sempadan negara Islam agar orang-orang kafir tidak menyerang melalui sempadan itu.